kami nanti kurang semua menarik kasih. Pada kejadian itu indah ini sebelum hari H bahwa puskesmas akan berkunjung ke tempat Ibu Linda ini kira-kira 2 atau 5 hari sebelum kejadian. Jadi pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan setempat kemudian diikut sertakan oleh tutor, artinya bidan koordinator yang ada di puskesmas. Mereka berdua berkunjung ke tempat pasien ini untuk memeriksakan pasien, artinya ibu hamil ini. Setelah mereka periksa bahwa persepsi mereka berdua adalah ibu ini mengalami detak jantung timpang. Jadi susah artinya. Jadi oleh kedua ini mengambil sinyal itu lebih bagus kita ajak ke puskesmas, ada periksa di sana. Di puskesmas mungkin tenaga ada, kemudian fasilitas pun mendukung. Ditunggu oleh petugas ini kurang lebih 3 atau 5 hari. Tidak ada kunjung datang, kabar pun tidak ada saat antara pasien dengan petugas. Nah, saat kejadian pada tanggal 23 bulan Ramadhan kami, jadi pasien ini dibawa dengan mobil Avanza Innova oleh bapak yang melahirkan, Bapak Tarmizi. Setelah sampai di depan rawatina, oleh petugas kesehatan kita mempersilahkan, Pak, Bu, silakan Pak turunlah ya, kita periksa atau kita bawa ke tempat konen, tempat yang melahirkan. Ujar Bapak Tarmizi, kalau nak salah saya ingin sampaikan oleh petugas, dokternya mana? Jawab petugas bahwa dokter 2 menit yang sudah berangkat ke Melabuh ke dinas kesehatan untuk mengikuti pelatihan gawat darurat. Ambulannya mana? Ambulan yang satu sudah mengantar pasien ke rumah sakit. Yang satu lagi, kalau tidak salah saya, tempat orang luka, orang meninggal di desa ini. Jadi terdiam mungkin situ sebentar. Jadi dengan perkataan mungkin yang disampaikan oleh petugas, jadi Pak kayaknya kurang sabar. Langsung, oh tidak jelas nih, puskesmas ini tidak jelas. Jadi karena keadaan emosi agak sedikit tinggi, petugas ngambil sakit, kita hubungi ambulan. Setelah dihubungi oleh ambulan, bahwa ambulan ini meminta izin kepada kami setelahnya. Kebetulan saya berada di rumah duka di desa ini. Pak Kecik Manggi, ada sekretaris, ada mantan Kecik Manggi, Bukti Manggi lagi. Dan supir cadangan ini istilahnya meminta izin kepada kami semua, boleh Pak saya bawa ke puskesmas dulu, di sana pasien sangat sekarat katanya. Dan duluan saya minta tadi, namun Pak Kecik Manggi, duluan saya minta tadi, Pak tapi saya bilang sana sekarat Pak, oh, karena itu nganggur Pak Kecik Manggi, jadi kebetulan ambulan ini berada di depan rumah sakitnya orang meninggal ini, langsung berangkat ke puskesmas.
Setelah di perjalanan lebih kurang 100 meter, jumpa dengan mobil Avanza tadi, Innova tadi, bahwa yang nampaknya memang Pak Kecik berupaya, Pak Kecik termisi dengan panggilan Pak Yo. Nah, mungkin dadanya sedikit agak emosi. Pak Kepang, maaf Pak ya, Pak Kepang gak ngomong Pak. Jadi jawab yang sopir candangan ini, tempatnya Pak, oh Pak. Jadi ditekan gas terus Pak. Jadi Pak Kecik ini langsung keluar dari arah Mansati. Setelah itu didengar oleh petugas yang tadi yang bertanggung jawab di desa Barupaya. Jadi dia mengambil santin dengan mobil sendiri, memotor sendiri, langsung ke arah Melambung juga. Artinya dia bertanggung jawab di desa Barupaya ini. Mungkin di rumah sakit, di halaman rumah sakit penyakit, mereka ketemu di situ. Setelah ketemu, itu putuslah hubungan bagaimana antara rumah sakit dengan pihak kita puskesmas. Mungkin untuk lebih jelasnya, kebetulan kita ada bawa petugasnya bagaimana pelayanan yang diadakan di rumah sakit bersama mungkin tetapi tidak kami. Yang menjadi pertanyaan kami mungkin bahwa pelayanan kesehatan kita adakan memang ada tugas adalah di nasib di sana pada jam itu di Monet jarawannya nanti. Satu lagi di sebelah sini adalah perawat jalan. Jam memang sudah ditentukan oleh pemerintah. Apa tidak bisa kami ajakkan masuk kami aturkan jadwal kita kan berhak untuk memberi kita. Kalau seandainya dokter mungkin bisa ditangani di tempat, kenapa kita tidak bisa ditangani di tempat? Kenapa langsung kebijakan diambil tujuh? Berikut mengenai keberadaan mobil yang di koran kita baca bahwa tempat pesta, saya pikir sebagaimana kita Islam bukan tempat pesta Pak ini adalah tempat orang meninggal. Disebut apa? Saya tidak tahu Pak. Kalau tempat orang meninggal. Saksinya Bapak boleh tanya kepada Kici Mangki, kepada Setaris Mangki, dan kepada mantan mungkin Mangki. Silakan Bapak tanya, apakah pijam itu ada berada dan pulang bangkanya. Kami selaku kepala puskesmas banyak mempertimbangkan. Jadi kalau wajar-wajar kalau masyarakat meminta ambulan untuk nampak jenazah. Kalau kami tidak memberikan, timbul masalah nanti dengan masyarakat. Jadi mungkin naas kejadian meninggalnya seorang bayi daripada Ibu Dinda ini, mungkin menurut pendapat kami, mungkin ya, sudah begitulah mungkin aja daripada menentukan. Kita tidak perlu mempersalahkan siapa-siapa di sini, menurut hemat saya. Tapi namun demikian, mungkin orang kepuasan wajar-wajar mungkin ada bahasa yang kurang senang yang kita lihat juga. Saya pikir demikian Pak, mungkin kurang saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kebetulan saat itu mungkin keadaan Pak Cio kita dan anaknya meragukan. Mungkin mereka tidak sabar Pak, langsung dibawa. Jadi kita tidak sempat, tidak bisa kita tawar-menawar lagi satu. Itulah seharusnya mungkin Pak Uji bisa bersabar sedikit menurut anak kami. Kalau ambulan tidak jauh dengan tempat kejadian lebih kurang 100-500 meter Pak. Kalau bisa bersabar, ya ambulan sudah mengarah ke sana. Kita, kalaupun tidak ada dokter mungkin Pak, perawat dan bidan bisa bertanggung jawab. Saya yakin mereka bisa bertanggung jawab. Terima kasih. Sebelumnya, sebelum kita ditanyakan kepada kepala dinas, mungkin ada